Saya cintai Ibu Marina Sudati, mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan saya muliakan dan saya cintai Bapak Standar kami, Pak Ibu dan tidak pidana khusus, kemudian ada Ibu Profesor Lahenan yang saya muliakan dan saya banggakan, ada Bapak Monasi Limo dan Mami yang saya muliakan dan saya banggakan, Ibu mantan Ketua Pengadilan Negeri Medan dan mantan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bunda Mati yang disampaikan yang saya muliakan dan saya banggakan. Pak Skoco, Pak Komisi dari Komisi Yudisial, saya mohon maaf karena para anggota dewan kebetulan sedang ada yang terjadi di bandara, mereka harus ada di bandara, jadi waktu oleh saya yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga kita sudah menuliskan sekolahnya di luar kota. Mengawali perkenalan saya, mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat kasih sayang dan perkenalan yang kita bisa berkumpul dan berada sehat walafiat pada hari ini untuk sama-sama menyaksikan kehadiran sesuai hari ini oleh kami. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih juga karena Tuhan sudah memberikan kesempatan dan memberikan teman-teman saudara-saudara saya yang saya banggakan untuk hadir sama Bapak di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Pak Ketua Pengadilan Tinggi, Pak Hadi, senior saya yang sudah sangat lama saya kenal dan bentuknya dari dulu ya begini aja gak berubah. Bapak ini gak ada tua-tuanya. Hitam itu manis, Pak. Beserta Ibu Mary atas penerimaannya dan terima kasih bahwa saya sudah dilantik suatu jabatan yang sudah saya cita-citakan sejak lama tapi baru sekarang terkabul. Dan saya berterima kasih juga untuk panitia yang sudah bersusah payah. Komandan panitianya Pak Solahuddin, terima kasih Pak Solahuddin. Jadi juga kepada rekan-rekan hakim tinggi, ini pertama saya sebutkan rekan-rekan hakim tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Tanjung Karang, dan DKI Jakarta yang sudah hadir di sini, terima kasih. Yang samping saya perkenalkan diri saya secara singkat saja. Nama saya Patricia sudah ada di situ yuk. Sebetulnya nama saya itu yang lengkapnya itu adalah Arta Teresia Kartini Sumarani. Karena kebetulan saya lahir pada tanggal 21. Dan Bapak Ibu, tanggal itu sebetulnya dipilih oleh Pak KPT dan Pak KPT itu tidak tahu bahwa saya ulang tahun. Bapak itu kurang kok perhatian dan kasih sayang. Belakangan baru Bapak tahu ya Pak. Bapak kan yang pilih, saya diem aja, gitu kan? Ya. Rezeki selamat padamu dan
Adalah